إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa ini ketika hujan. Sebagian dari ulama ada yang menyebutkan ya, ketika hujan di sini maksudnya adalah ketika kehujanan. Ya, ketika turun hujan dan kita kehujanan. Nah, mudah-mudahan keinginan-keinginan kita dari Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaidah yang sering kita sebutkan, al-ajru ala qadri al-masyaqqah, ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba sepadan dengan tingkat kesulitan ya, dia mengerjakan ya, satu perbuatan. Kalau kita datang ke majelis ilmu dalam kondisi cuaca yang cerah dan mudah ya, kalau dalam kondisi cuaca seperti ini ya pasti ada kesulitan ya. Kita tetap berusaha untuk hadir di majelis ilmu, maka tentu pahala kebaikan yang Allah berikan lebih besar daripada ketika kondisi atau cuaca yang cerah. Tentu ya, dengan niat yang benar-benar kita menghadiri majelis ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pada perkara al-iman ya, birrusul. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang
ya mukjizat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mengenal atau mengetahui ya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap kaum. Selanjutnya bahasan kita pada malam hari ini yaitu al-iman birrusuli jami'an. Beriman kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada al-iman bihim, ini mengimani para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala ini adalah at-tasdiq al-jazim. Yang kita membenarkan tanpa ada sedikit pun keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'atha fi kulli ummatin rasula. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap kaum, pada setiap umat itu seorang utusan, seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Yang mana rasul utusan ini mengajak mereka untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru bima yu'badu min dunihi. Juga para rasul ini menyeru ya kaumnya untuk mengingkari ya segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita perhatikan jemaah sekalian. Ya, seruan para nabi dan rasul itu adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, dan ya menjauhi taubat, mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keimanan yang benar. Kalau ada yang mengimani bahwa yang berhak diibadahi Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mempersekutukan Allah, tetapi dia tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah, dia belum terkategori sebagai orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, yang beriman kepada Allah, sampai dia mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Dan sudah kita sebutkan bahwa segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan tagut. Harus mengingkari para tagut. Kemudian termasuk dalam iman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, anna jami'ahum shadiqun kiramun bararatun hudatul muhtadun. Bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara, memperturutkan nafsunya, tapi apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfalal ka'baini finnar, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ma asfalal ka'baini finnar, apa yang berada di bawah mata kaki itu maka dia di neraka, ya kita iman. Jangan lagi berkata pakai akal dong sayang. Yang mengatakan siapa? Rasul yang mengatakan. Ya. Kalau sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, maka sikap seorang mukmin adalah sami'na wa ta'na. Sam'an wa ta'atan. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Konsekuensi dari mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mematuhinya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar telah merealisasikan itu, karena itu merupakan konsekuensi dari syahadat. Ya, konsekuensi dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat seorang mengucapkan demikian, ya, maka dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengikutinya. Kapan dia mengingkarinya? Padahal sudah jelas apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ilmu hadis dikatakan hadis yang sahih kemudian diingkari, itu bisa kufur. Ya, bisa kufur. Batal syahadatnya. Kalau dia mengedepankan akalnya. Ya, dan tidak semua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus masuk akal. Akal kita yang terbatas. Akal kita yang terbatas, tidak mampu untuk mencerna itu. Sehingga di antara para salafus saleh dahulu mereka katakan, ya, kalau ada sesuatu dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak masuk akalmu, fattahim aqlak. Maka tuduhlah akalmu. Jadi yang dituduh itu adalah akal kita. Akal kita yang terbatas, tidak mampu ya untuk mencerna apa maksud. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Akal kita yang tidak mampu. Jangan disalahkan dalilnya. Sama dengan kita berwudu ya dalam syariat apa? Al-mashu 'alal khufain. Membasuh kedua khuf. Ini dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kalau sekiranya beragama itu hanya berdasarkan akal semata, ya. Kalau beragama itu hanya berdasarkan akal semata, yang lebih utama dibasuh itu khuf. Jadi usap itu apa? Bagian atas, bagian bawah. Yang bawah kan. Ya, bagian telapak itu yang lebih utama untuk diusap. Tapi ternyata dalam syariat yang diusap yang mana? Yang atas. Apa kita katakan pakai akal dong? Tidak. Kalau seorang buang angin, ya sebelum dia salat harus berwudu, ya kan? Kenapa tidak cukup ya tempat keluar angin itu aja dibasuh? Bahkan dalam berwudu kita tidak membasuh itu. Tidak mencuci tempat keluarnya angin itu. Ya, kenapa? Karena syariat yang menetapkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Apapun yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'na. Itu bentuk
apa sikap seorang mukmin yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka, ya, Nabi kita dan para Nabi yang lain, para Rasul, ya, adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang mulia. Mereka membawa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ballagu jami'a ma arsalahum Allahu bihi lam yaktumu wa lam yubayyiru. Juga, ya, sebagai bentuk iman kita kepada para Rasul, khususnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mengimani bahwa mereka telah menyampaikan risalah, ya, mereka telah menyampaikan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, turunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang mereka sembunyikan, ya, tidak ada satupun dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sembunyikan. Tidak ada satupun dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mereka ajarkan. Semuanya telah diajarkan. Baik itu secara umum ataupun secara terperinci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengatakan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di haji terakhir, beliau bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma fashhad inni qad ballaghtu, persaksikan ya Rabb, ya Allah, aku telah menyampaikan semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, aku tinggalkan kalian pada sesuatu yang sudah sangat jelas, lailuha kana hariha, malamnya itu, ya, ibarat malam itu sudah seperti siang, sangat jelas, tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada yang luput dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga, ya, sudah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam. Hari ini telah aku sempurnakan, ya, agama kalian. Allah telah ridha, ya, Islam menjadi agama kalian. Maka orang-orang yang datang dengan syariat yang tidak diajarkan atau yang bukan dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, ini bermasalah di dalam iman mereka kepada Rasul, ya, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan berat ketika mengatakan ini adalah syariat Islam, padahal Nabi tidak mengajarkannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka, ya, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya, mengatakan ini bagian dari agama kita, ini ajaran agama kita, padahal Nabi tidak mengajarkannya. Itu tuduhan. Ya, kalau bahasa kita itu menjual nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saja, ya, kita yang bukan Nabi. Ya. Kalau ada orang yang pergi ke orang lain, dia bawa nama kita, padahal kita tidak pernah mengatakan, kita tidak pernah menyuruh dia. Dia jual nama kita. Rela enggak? Kita rela enggak? Enggak rela. Nah, ini yang dijual adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Dan hadis ini paling alergi didengar oleh orang-orang yang senang dengan perkara bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami ajarkan, maka dia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Siapa yang, ya, memunculkan amalan yang baru dalam agama ini yang tidak pernah kami ajarkan, dia tertolak. Ya, seringkali kita dengar orang-orang yang senang dengan perkara-perkara bid'ah, mereka katakan hadis cuma itu saja diulang-ulang. Kayak tidak ada hadis yang lain.
Ya, banyak hadis ini berkaitan dengan masalah bid'ah, ya itu hadisnya yang paling jelas. Dan para ulama mengatakan ya bahwa syariat Islam itu terangkum di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, ini adalah ukuran atau tolak ukur untuk amalan-amalan dari sisi batiniahnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, secara zahiriyah amal, ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Ya. Kemudian hadis yang lain, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya, perkara yang halal itu jelas, ya, perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Dan hadis yang keempat, ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Ya, kata sebagian ulama bahwa seluruh ajaran Islam itu terangkum di dalam, secara garis besarnya itu terangkum dalam empat hadis ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada rasul, ya, para rasul, ya, itu meliputi ya, membenarkan mereka yang ya, meyakini bahwa mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada seluruh umat, ya, yang mereka mengajak kepada tauhid, ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya, melarang dari perbuatan kesyirikan, ya, dan mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rasul, ya, meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang mulia. Mereka membawa, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani, meyakini bahwa semuanya, semua syariat yang Allah ya turunkan kepada mereka sudah disampaikan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Ya, tidak ada yang luput dari penyampaian mereka. Dan dalam Al-Quran, ya, dalam surah An-Nahl ayat 35 dan 36, Allah Subhanahu wa taala katakan fahal 'ala ar-rusuli illa al-balagul mubin. Ya. Ya, bahwa para rasul itu tugas mereka, ya, adalah menyampaikan. Ya. Tidak ada tugasnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali menyampaikan. Ya. Dan sudah mereka sampaikan dengan jelas syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yastanibu at-tagut. Pada setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang utusan yang menyeru kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan menyeru manusia supaya mengingkari, menjauhi tagut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. Nah, di antara mereka, di antara kaum itu, ya, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, dan ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kesesatan. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ya, dan Allah perintahkan, ya, berjalanlah di atas muka bumi, lihatlah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, ya, lihatlah, ya, akibat bagi orang-orang yang, ya, mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan iman kepada ar-rusul, ya, kepada para rasul secara keseluruhan, anna ba'dahum afdal min ba'd, bahwa di antara mereka, di antara para rasul ini ada yang, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih diutamakan, yang lebih utama daripada yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala
sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusul faddalna ba'duhum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan ya para rasul, ya, ada yang lebih mulia daripada yang lain, lebih utama daripada yang lainnya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengannya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di atas daripada yang lainnya. Ya, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Ibnu Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala ya utus dia dengan al-bayyinat, ya, yang jelas. Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam, dan dikhususkan dengan apa? Ruhul Qudus, Jibril alaihi salam. Kemudian kama qad ittakhadha Allah Ibrahim wa Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihima khalilain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilih ya menjadikan Ibrahim alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kekasih. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa rafa'a Idris makanan 'aliyya. Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris alaihi salam di tempat yang tertinggi. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ya, memuliakan sebagian yang lainnya daripada sebagian yang lain. Ya. Nah. Wal imanu bihim jami'an wajibun. Mengimani seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Faman kafara bi wahidin minhum faqad kafara bihim jami'a. Maka siapa yang mengingkari satu di antara mereka itu sama dengan mengingkari seluruhnya. Siapa yang mengingkari satu dari nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan mengingkari seluruhnya. Wa hadha kufrun biman arsalahum wa huwa Allah tabaraka wa taala. Juga termasuk ya ketika mengingkari salah seorang rasul, seorang utusan, itu sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutus mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa yang taat kepada rasul maka dia taat kepada Allah. Karena yang mengutus rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, yang mengingkari rasul sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam kehidupan kita sehari-hari saja ya. Kalau misalnya atasan kita dia sudah beri catatan ini bawa ke sana. Kemudian kita bawa ya, ke satu tempat misalnya yang itu dibawa masih dibawa kekuasaannya. Kan ini surat dari kepala sekolah misalnya. Saya tidak terima. Ya. Itu sama dengan mengingkari siapa? Kepala sekolah. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bupati misalnya sudah kasih catatan ini, bawain. Ya. Begitu sampai saya tidak mau pakai biar siapa ini sama dengan pengingkaran kepada perintahnya bupati. Ya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi dalam hal seperti ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa dia sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan nafsunya tapi dia menyampaikan sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam surah Al-Baqarah
ayat 285. Amanur rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul ya mengimani apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman ya mengimani apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu kitab Al-Qur'an. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya ya, para rasul, orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul semuanya. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tidak ada yang bedakan antara mereka dalam keimanan. Jelas itu adalah rasul, adalah utusan Allah, maka wajib kita imani. Apa yang mereka perintahkan ya wajib kita ikuti. Wa qalu sami'na wa ata'na. Sikap para rasul ketika datang wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na. Sikap orang-orang yang beriman ketika ya para rasul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sami'na wa ata'na. Ya ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir. Dan mereka orang-orang yang beriman senantiasa berdoa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka yakin bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd." Wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka hendak memisahkan ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan rasul-rasulnya. Lalu kemudian ya mereka berkata, kami beriman kepada sebahagian dan kami ingkar kepada sebahagian. Ya. Mereka ingin ya berada di ya, mereka ingin jadi orang pertengahan katanya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah sejatinya orang-orang kafir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Ya. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Adapun orang-orang yang beriman dan tidak membeda-bedakan mereka ya para rasul ya mengimani semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dibedakan ya. Sawfa yu'tihim ujurahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya, ganjaran kepada mereka, pahala kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa kama yajibul imanu bihim ala wajhil umum, man alimna minhum wa man lam na'lam, kadzalika yajibul iman ala wajhil khusus bi kulli man samma Allah Subhanahu wa taala minhum. Jadi tadi kita sebutkan bahwa wajib bagi kita mengimani seluruh nabi dan rasul secara umum yang disebutkan nama-nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak disebutkan. Jadi secara umum kita imani. Ya. Dan secara khusus ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka, wajib kita imani. Yang disebutkan nama-nama mereka ada berapa? Ada 20-an ya. 25. Nama-nama yang disebutkan ini wajib kita imani. Apakah itu pembatasan bahwa nabi dan rasul itu hanya 25? Hah? Tidak. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk nama-nama mereka, ada yang tidak disebutkan. Dan Allah katakan tadi dalam ya surah apa tadi? ya surah An-Nahl ya. Mulaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus
pada setiap kaum itu seorang rasul. Maka mengimani ya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ya ini secara umum, yaitu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Secara khusus ya yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita imani. Wa qad warada fil Qur'anil Karim dzikru bid'atin wa 20 rasula. Dalam Al-Qur'an ada 20-an nabi yang disebutkan. Ya. Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Al-Yasa', Dzulkifl, Dawud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu wa sallamuhu alaihim ajma'in. Jadi disebutkan nama-nama mereka kita imani. Yang tidak disebutkan pula kita imani. Nah, sekarang ada yang kemudian mengaku nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nabi. Ya. Mereka katakan nama ini termasuk yang tidak disebutkan namanya. Ya. Ya. Padahal ya kalau sudah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah terakhir. Khatamul anbiya, penutup para nabi. Ya. Kalau yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bisa saja. Ya. Seperti sebagian ulama mengatakan ada nama Daniel. Ya. Daniel itu nama salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah isya di azan sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mengimani para nabi dan rasul secara umum yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, dan secara khusus yang mengimani 20-an nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an, dengan tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki utusan-utusan ya selain daripada 20-an nabi atau 25 nabi yang disebutkan nama-namanya ini. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ghafir ayat ke-78. Walaqad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Kami telah mengutus ya rasul-rasul sebelummu. Ya, di antara mereka ada yang kami sebutkan, ada kami kisahkan padamu, dan ada di antara mereka juga yang tidak kami kisahkan, yang tidak kami sebutkan. Wa ma kana li rasulin ay yatiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak ada seorang rasul pun yang datang membawa ayat ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Dan kalau dia sudah datang Allah Subhanahu wa taala ya, urusan Allah Subhanahu wa taala sudah tiba ya, kebenaran sudah sampai ya, maka beruntunglah orang-orang yang mengimaninya ya. Sedangkan orang-orang yang mengingkarinya ya, mereka orang-orang yang ya, orang-orang yang merugi ya. Yang mengikuti ya, nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang beruntung. Sedangkan yang menyelisihi para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang merugi. Walubbul iman bihim ta'atuhum bittiba'i awamirihim walibti'adi an manahihim. Ya, inti daripada iman kepada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala adalah ta'atuhum, menaati mereka, mengikuti, menjalankan apa yang mereka perintahkan, menjauhi apa-apa yang mereka larang. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, yang aku bawa kepada kalian, maka ya, terimalah, ya, jalankan. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkan. Nah. Ini inti daripada iman kepada para rasul ya, adalah menaati mereka, mengikuti perintah-perintah mereka dan menjauhi larangan-larangan mereka. Wasairu ala nahjihim. Ya, juga ya, kita berjalan di atas dunia ini dalam beragama ya, sesuai dengan jalan yang mereka tempuh. Dalam beragama sesuai dengan metode yang mereka ajarkan. Fahum al-muballighuna 'anillahi ta'ala. Mereka para rasul itu adalah apa? Muballigh. Apa itu muballigh? Penyampai. Ya. Ya, bisa kita katakan ya wakil ya. Perpanjangan ya, kalau istilah kita ini apa, perpanjangan tangan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mewahyukan kepada mereka syariat yang Allah inginkan, yang Allah tetapkan, kemudian mereka menyampaikan kepada seluruh manusia ya. Wahum al-uswah li ummamihim. Mereka para nabi, para rasul ini adalah teladan
adalah qudwah, adalah teladan bagi umat. Ya, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, dalam beragama, dan dalam urusan-urusan yang lain pun, yang kita jadikan contoh itu adalah Rasul. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, bagaimana kita mau menjadikan Rasul sebagai contoh? Kita tidak bertemu dengan Rasul. Ya. Kan sudah ada. Sekarang ini tinggal kita membaca. Warisan Rasul kan ada. Hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Ya. Disampaikan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Disampaikan oleh para ulama. Sudah dibedakan mana yang sahih, mana yang tidak, yang tidak sahih. Nah, ada sebahagian orang juga yang mengingkari. Ya, mereka katakan ya hadis Nabi itu tidak terjamin. Ya, sebagaimana Al-Quran yang terjamin. Ya, hadis Nabi itu ya perkataan makhluk. Sedangkan Al-Quran adalah perkataan Allah. Ya, perkataan Tuhan. Sehingga mereka hanya mau beramal kalau itu Al-Quran. Adapun disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tinggalkan hadis. Ada ya seperti itu. Ini ingkaru, ingkaru sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ada ya, di sering kita dapati di dunia akademik, ya, di dunia kampus, ya, pernyataan-pernyataan seperti itu. Kalau ada hadis yang menyebutkan satu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya maka dahulukan Al-Quran. Katanya. Ya, maka coba sampaikan ke mereka. Mana rinciannya tentang tata cara pelaksanaan sholat? Ada dalam Al-Quran? Rincian tata cara pelaksanaan sholat 5 waktu ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Gimana kita mau beribadah kepada Allah? Kan di sini juga harus dipahami bahwasanya adanya utusan Allah, Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Maka kadang kita dapati ya pernyataan-pernyataan yang seolah-olah benar, ya tetapi itu batil. Dan memang ya di antara tujuan orang-orang di luar Islam membuat apa syubhat. Membuat keraguan, membuat kesamaran ya, di kalangan kaum muslimin. Itu sudah cukup bagi mereka. Ya. Jadi termasuk programnya orang-orang di luar Islam, ya tidak perlu membuat orang Islam itu berganti menjadi apa agama lain, menjadi Nasrani kah, atau agama apa, tidak perlu. Yang penting mereka sudah ragu, itu sudah cukup. Sudah ragu dengan Al-Quran, sudah ragu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah cukup bagi mereka. Nah, kalau orang sudah ragu ya itu sudah kufur. Orang sudah ragu dengan Al-Quran ini sudah kufur. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? La raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Kitab, Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Nah, kalau sudah meragukan Al-Quran, ya, sudah meragukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tandanya apa? Sudah kufur. Ya. Jadi harus difahami oleh kaum muslimin. Ya. Orang-orang di luar Islam, ya, mereka sudah menyatakan itu. Tidak perlu mau rubah, ya, karena itu berbahaya bagi mereka. Merubah seorang dari Muslim jadi agama lain, gitu kan? Ya, itu cari perkara ya cukup. Ya, buat keraguan.
kalau sudah ragu ya sudah, dia akan berjalan sesuai dengan keinginan orang-orang di luar luar Islam. Ya, maka muncullah ya istilah macam-macam, ya, moderasi, apalagi toleransi, apalagi. Ya. Ya. Kalau toleransi dalam Islam kan berbeda dengan yang diinginkan oleh mereka. Ya. Moderasi yang mereka inginkan seperti apa? Mengakui semua, semua ajaran, semua agama yang ada, membenarkan semua ajaran, semua agama yang ada. Ya. Bukan seperti itu ajaran Islam. Ya. Jadi usaha-usaha mereka untuk apa? Membuat ragu, ya, dari kalangan kaum muslimin. Membuat orang-orang Islam itu tidak lagi konsisten dengan agama mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini inti daripada iman kepada Rasul adalah ittiba'u ta'atuhum bittiba'i awamirihim wa bti'adi an manahihim. Ya. Menaati mereka. Ya, menaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Melakukan, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dia larang. Ya. Ya, beragama, berjalan di atas muka bumi ini dalam kehidupan dunia kita, ya, dengan cara yang telah beliau sebutkan, yang telah beliau contohkan, ya, mencontoh kepada mereka. Wa qad asamahum Allah Taala min al khata. Dan para nabi ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah bebaskan mereka dari kesalahan. Ya. Sehingga orang-orang mereka adalah orang-orang yang ma'asum. Ya, para nabi, para rasul adalah orang-orang yang ma'asum, terbebas dari kesalahan. Ya. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salah? Dalam urusan wahyu, dalam urusan agama tidak pernah salah. Ya. Tidak pernah salah. Dalam urusan wahyu, menyampaikan risalah, tidak pernah salah. Kalau dalam urusan yang berkaitan dengan manusiawinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap manusiawinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salah enggak? Hah? Pernah. Ya. Dan bentuk kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermuka masam ketika seorang sahabat, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, ya, datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang bersama dengan para pembesar pembesar kufar Quraisy. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi mereka. Ya. Jadi mengkhususkan para pembesar kufar Quraisy, ya, didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabi bermuka masam, tanda tidak setuju. Ya. Padahal beliau Abdullah ibn Ummi Maktum ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-'ama. Ya, seterusnya dalam ayat itu. Ya. Sehingga setiap kali Abdullah ibn Ummi Maktum hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam memuliakan, ya, ta'al, ya, sini, dekat-dekat ke sini. Yang karenamu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya, itu bentuk kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Hah? Apa itu? Ya, mengharamkan madu, ya. Ya. Nabi pernah ke salah seorang istrinya, ya, mengkonsumsi madu. Padahal ya, itu bukan di jadwalnya, ya. Datang ke istrinya yang satu, ya, marah, ya. Kenapa ke sana dan meminum madu di sana?
Ada yang seperti itu. Namanya wanita ya begitu. Walaupun sudah halal ya tetap ada cemburunya. Maka jangan katakan kepada istri, jangan cemburu. Jangan katakan kepada istri, jangan cemburu. Itu sama dengan mengatakan, jangan jadi perempuan. Namanya perempuan ya pasti ada cemburunya. Kepada yang sudah halal, ya tetap dia cemburu, itu sudah pasti. Tapi sampaikan kepada mereka, atur kecemburuanmu. Kendalikan kecemburuan itu. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan saya tidak akan pernah lagi meminum madu, turun ayat lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardhata azwajik. Kenapa mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk mencari keridhaan istri-istrimu? Nah, itu bentuk kemaksuman Nabi SAW langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusan apa? Manusiawinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam masalah risalah, ya, dalam masalah agama, risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau salah. Contoh lain apa? Ketika Nabi melewati petani, para petani Madinah, ya, apa yang para petani Madinah lakukan? Mereka sedang mengawinkan apa? Kurma. Jadi kurma itu supaya mendapatkan buah yang banyak, ya itu harus dikawinkan. Ya seperti salak, ya buah salak itu dikawinkan. Ya, Nabi mengucapkan satu ucapan kepada mereka, lalu mereka bertawakal kepada Allah, itu pasti akan berbuah. Ya. Maka para petani yang mendengarkan itu, ya sudah, kalau begitu tidak usah dikawinkan talqih kalau istilah Arabnya ditalqih, ya, dikawinkan. Akhirnya apa? Hasilnya tetap ada buah, tapi lebih sedikit daripada ketika dikawinkan. Mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami mendengar engkau mengatakan demikian, kami lakukan ternyata hasilnya seperti ini. Ya, lalu apa jawab Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ya. Ya, dalam urusan manusiawinya Nabi SAW, beliau pernah salah dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kemaksuman Nabi SAW. Dan dalam masalah kurma itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Walaupun tidak dikawinkan pasti akan berbuah. Iya, berbuah. Hanya saja hasilnya lebih sedikit. Berbeda dengan ketika dikawinkan. Nah, itu urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lainnya tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Sehingga wajib bagi kita dalam urusan agama, apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sam'an wa ta'atan. Tidak perlu kita mengatakan, pakai akal dong sayang. Kita mau beragama, ya menggunakan akal. Tapi bukan mengedepankan akal. Beragama itu tetap menggunakan akal. Tetapi tidak mengedepankan akal. Ya. Tidak benar juga kalau kita katakan, ya kalau mau beragama tanggalkan akal kita, tinggalkan akal kita. Bagaimana kita bisa memahami agama kalau kita tidak menggunakan akal? Tetap menggunakan akal, ya. Hanya saja tidak menjadikan akal itu sebagai hakim, ya, tidak menjadikan akal itu sebagai penentu. Oh, ini benar, ini tidak. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, berarti tidak menjadikan akal itu sebagai penentu, sebagai hakim. Ada ayat, wah ini susah saya mau pahami ini. Akalmu yang terbatas. Ya. Fattahim aqlak, maka tuduhlah akalmu. Al-Quran sudah katakan demikian, sudah sam'an wa ta'atan. Hadis Nabi SAW sahih hadisnya, sam'an wa ta'atan. Ya. Tidak perlu lagi kita mau gunakan, wah ini tidak masuk akal ini, ya harus dibuang. Nah itu ciri atau kebiasaan orang-orang Mu'tazilah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, menjadikan para nabi, menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah, sebagai teladan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang ayat ini, bahwa semua orang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu ya, siapa saja silakan mengaku cinta kepada Allah. Ya, tetapi ada ukurannya. Artinya ukurannya apa? Benar enggak dia mencintai Allah? Kalau kecintaannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang perintahkan. Ya, dalam surah ya Ali Imran ayat ke-31 ini. Ya. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga beliau mengatakan ayat ini adalah ya, apa? Ujian bagi orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar, maka mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga itu ya bisa dikatakan bahwasanya ya hakikatul mahabbah, ya hakikat dari kecintaan itu adalah ittiba, mengikut siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicintai. Ya. Kalau benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti ajarannya, kita ikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan mengatakan cinta, tetapi ajarannya kita benci, ajarannya kita jauhi. Ya. Ini yang disebutkan dalam syair ta'asil ilaha wa taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian mengaku ya, cinta kepadanya. Hadzal amrun fil qiyasi syani'u. Ya, ini dalam timbangan qiyas, ya dalam timbangan kita, ya, ini adalah perkara yang buruk. Bermaksiat tapi mengatakan cinta. Ya. Kalau dalam kehidupan kita, suami istri misalnya, atau antara ya, ayah dan anak misalnya, si anak mengatakan, "Papa, Abi, saya sangat mencintai Abi, saya sangat mencintai Umi." Ya. Tapi apa yang ditetapkan oleh abinya, oleh uminya, dia langgar semuanya. Ya. Istri mengatakan cinta kepada suaminya, tapi apa yang diinginkan oleh suaminya, dilanggar semuanya. Hadzal amrun fil qiyasi syani'u. Ya, ini adalah perkara yang buruk. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu benar, engkau pasti akan menaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, karena orang yang mencintai itu kepada yang dia cintai, itu pasti dia akan taat, akan patuh. Ya, maka hakikat daripada al-mahabbah, daripada cinta itu adalah ittiba. Kalau benar cinta kita kepada Allah, kita akan mengikuti perintah Allah. Ya, benar cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan, "Qul athi'u Allah war rasul." Taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling dari ketaatan ini, ya fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kekufuran. Ya. Ini Allah sebutkan, ya. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah. Fa ta'atullahi ta'ala wa ibadatuhu bittiba'ihim wal iqtida'i bihim. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini konsekuensi ya dari ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya. Kita mau beribadah kepada Allah, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu konsekuensi dari ucapan syahadat kita. Ya. Allah mengutus para rasul, ya khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti mereka. Dan agama kita adalah agama ittiba. Kita mengikut. Kalau bahasa sekarang ya agama copy paste. Ya, kita tinggal mengopi pasti. Ya. Sebagaimana perkataan ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Mengikutlah kalian. Ya, mengikutlah kalian. Dan jangan berkreasi dalam urusan agama, jangan membuat-buat hal yang baru dalam agama. Karena sudah dicukupkan bagi kalian. Ya, sudah dicukupkan di sini, apa yang diajarkan oleh Rasul itu sudah cukup bagi kalian. Dan sungguh masih sangat banyak apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang belum kita amalkan. Lalu kemudian kita mau buat-buat yang baru. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaisa minal imani bihim raf'uhum fawqa manzilatihim allati ja'alaha Allah ta'ala lahum. Tidak termasuk dalam keimanan kepada mereka, kepada Rasul, yaitu memposisikan mereka di atas daripada yang Allah Subhanahu wa taala posisikan. Ya. Mereka Rasul, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Rasul juga adalah hamba, adalah makhluk. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Surah apa? Al-Kahfi ya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Tetapi yang membedakan itu apa? Ya. Ada wahyu yang diturunkan kepadaku. Ya. Maka di sini berkonsekuensi jemaah sekalian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita, sehingga tidak boleh disifati dengan sifat-sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diposisikan sejajar dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita sebutkan dalam masalah kemanusiaan beliau. Pernah salah enggak? Pernah. Tapi beliau maksum. Bentuk kemaksumannya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam urusan wahyu tidak pernah salah. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fahum ibadun minal bashar. Mereka, para rasul ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, makhluk. Ikhtarahum Allah wa a'addahum lihamli risalatihi. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dan mempersiapkan mereka untuk membawa risalah, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tabai'uhum tabai'ul bashar. Tabiat mereka adalah tabiat manusia. Makan, minum, menikah, ya. Jalan ke pasar, ya. Dan orang-orang musyrikun, ya, mereka ketika disampaikan ya, tentang kerasulan, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masa nabi kok jalan-jalan di pasar? Jadi mereka menganggap wah, yang namanya nabi utusan Allah itu seperti malaikat, tidak jalan-jalan di pasar. Ini mereka bashar, manusia. Tabiat mereka
adalah tabiat manusia. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan kepada tiga orang sahabat yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Kemudian setelah dijelaskan, maka mereka bertiga ini mengatakan, oh, tidak ada apa-apanya yang kita kerjakan ini. Kalau begitu saya akan berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Saya akan sholat malam terus, tidak akan pernah tidur malam. Yang satu mengatakan, saya akan beribadah saja, tidak akan menikah. Nah, itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, ya, ada orang-orang yang berkata dia akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Dia berkata tidak akan tidur malam, hanya akan sholat terus, dan dia tidak akan menikahi seorang wanita. Sungguh aku adalah hamba yang terbaik. Ya, aku adalah hamba yang terbaik. Aku berpuasa, aku berbuka. Aku sholat malam, aku tidur malam. Dan aku juga menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para rasul itu adalah makhluk. Sehingga tidak boleh kita memposisikan mereka di atas daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan, Allah posisikan. Yamlikuna syai'an min khasa'isil uluhiyah wa la yamlikuna syai'an min khasa'isil uluhiyah. Mereka tidak memiliki kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menyelamatkan manusia. Ya, tidak. Nah, bentuk menyelamatkan, ya, bentuk para rasul itu menyelamatkan manusia dengan risalah. Ya, mereka menyampaikan risalah itu. Siapa yang mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka, maka selamat. Ya. Fala ya'lamuna minal ghaib illa ma athla'ahum Allahu 'alaihi. Mereka para nabi, para rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini pernah kita katakan ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya, mereka tidak tahu perkara yang gaib. Ya. Kecuali apa yang Allah wahyukan, yang Allah sampaikan. Kenapa mereka mengetahui sedangkan yang lain tidak mengetahui? Karena mereka punya kekhususan, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya. Itu bukan berarti bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan ya sebahagian dari perkara yang gaib itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditampakkan kepada yang lainnya. Ya. Masalah kematian itu perkara yang gaib. Apa yang akan terjadi besok? Itu perkara yang gaib. Tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikabarkan oleh Allah kepada Nabi, itu bukan lagi perkara gaib. Wadih, jelas? Baik. Fala ya'lamuna minal ghaibi illa ma athla'ahum Allahu 'alaihi. Qala Allah Ta'ala amiran rasulahu Muhammadan iblagha ummatihi. Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya. Ini. Jadi masuk dalam ayat ini. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku ini adalah bashar, manusia seperti kalian, hanya saja diwahyukan kepadaku, ada wahyu yang datang kepadaku. Termasuk dalam wahyu itu adalah perkara-perkara yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad kepada mereka, aku tidak mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengaku kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Waqad haqa Allah Ta'ala an-Nuh
ya, qaulahu liqaumihi wala aqulu lakum indi khazainullahi wala alamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadz zalimin. Ini intinya jemaah sekalian bahwa para nabi dan rasul itu tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita memposisikan mereka di atas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mereka. Mereka bashar, manusia seperti kita. Maka sifat-sifat uluhiyah, ya sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat rububiyah itu tidak boleh disematkan kepada para nabi dan rasul, ya. Meminta apa? Keselamatan dari mereka. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meminta rizki dari mereka itu termasuk perbuatan kekufuran, apalagi ya setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak lagi bermanfaat, ya tidak lagi bermanfaat, ya walaupun mereka ya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Maka ajaib ketika ada orang-orang yang mengaku saya pernah ya apa di jabat tangan saya oleh Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya kan? Ya. Atau datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis-menangis minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terbaik dari umat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka pernah datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah"? Tidak ada riwayat yang kita dapatkan mereka melakukan seperti itu. Ya, justru riwayat yang sahih, ya, ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa paceklik, ya, lama tidak turun hujan, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau kumpulkan penduduk Madinah. Lalu kemudian mereka salat istisqa, minta hujan. Kemudian apa beliau katakan? Ya Rab, dulu kami ketika mengalami kesulitan, ya, kami apa bertawassul dengan Nabi-Mu. Ya, sini dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya di negeri kami sudah kekeringan, sudah rusak semua. Ya tanaman kami tidak ada yang bisa dipanen. Doakan kepada Allah supaya diturunkan hujan." Ya. Jadi mereka dari jauh datang meminta kepada Nabi supaya didoakan. Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun hujan. Ya. Jadi bukan dari negeri mereka, "Ya Rasulullah, doakan kami." Kan Nabi tidak tahu. Jadi mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hajat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau katakan, "Dulu ketika kami mengalami kesulitan, kami bertawassul dengan doa Nabi-Mu, dengan Nabi-Mu. Dan sekarang kami bertawassul dengan pamannya Nabi-Mu." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu manggil Abbas radhiyallahu anhu, "Berdoalah kepada Allah." Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tawassul, dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Ya. Itu di Madinah. Kuburan Nabi di mana? Di Madinah. Kenapa mereka menggunakan Abbas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggunakan Abbas radhiyallahu anhu? Tidak langsung datang ke kuburan Nabi saja. Siapa yang lebih mulia antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abbas radhiyallahu anhu? Mutlakan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada yang lainnya ketika beliau hidup, bahkan ketika beliau sudah wafat. Ya. Nabi lebih mulia. Tapi kenapa mereka mengedepankan, para sahabat mengedepankan Abbas radhiyallahu anhu? Karena yang sudah meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat kepada yang masih hidup. Siapapun dia kalau sudah meninggal selesai urusannya. Kalaupun misalnya ya yang sudah meninggal itu mendengar apa yang kita ucapkan, apa keinginan kita,
mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa melakukan apa-apa, sudah meninggal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memposisikan mereka di atas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan posisi mereka. Ya, mereka adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga adalah bashar. Sehingga tidak pantas untuk disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah murka, pernah marah kepada seorang sahabat ketika sahabat ini mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini? Aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau mau menjadikan aku ini tandingan bagi Allah? Qul masya Allah thumma syi'ta. Katakan ini karena kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Ini dalam menggunakan bahasa Arab. Masya Allahu wa syi'ta. Ya. Kalau kita menggunakan wa, itu berarti ada kesetaraan, kesejajaran. Ya. Jadi kalau thumma, itu ada proses yang lain. Ya. Nah, itu sebagai perantara. Nah, baik. Kemudian terakhir, fa'awwalu rusulillahi ta'ala wa khatamul anbiya'i wal mursalin yanfuna khasa'isal uluhiyah anhum. وَيُبَيِّنُونَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مَلَائِكَةً وَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِالْغَيْبِ وَلَا يَمْلِكُونَ خَزَائِنَ اللَّهِ وَإِنَّمَا هُمْ بَشَرٌ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِالْوَحْيِ وَبَلَغُوا أَعْلَى مَقَامَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَهِيَ الْعُبُودِيَّةُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, dari rasul yang pertama, siapa rasul yang pertama? Nuh alaihi salam, sampai rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengingkari, ya, mengingkari apa, ya, kalau mereka itu memiliki kekhususan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat uluhiyah. Mereka juga bukan malaikat, ya, mereka ingkari. Sehingga tidak boleh kita memposisikan mereka, para rasul ini, apa, di atas daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa yang mereka sampaikan yang kita anggap itu adalah perkara yang gaib, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah mencapai derajat tertinggi, ya, dari kedudukan manusia. Itu karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat tertinggi yang mereka capai itu adalah abdun, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyebutkan mereka hamba Allah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaku ini adalah hambaku, nah itu yang mulia. Ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita mengaku kenal dengan si fulan, ya itu biasa. Kita mengaku kenal dengan bupati, kenal dengan gubernur, biasa. Tapi coba kalau gubernur memang, saya yang kenal dia, gimana kira-kira? Ya, itu ada tanda dia punya kekhususan. Ya. Ya. Sama tadi dengan yang kita katakan, ya, semua kita mengaku cinta kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita? Untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini pelajaran kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menetapkan kita di atas hidayah, di atas taufik, sampai kita berjumpa dengannya. Taib, ada pertanyaan? Tidak ada? Taib, fadhal. Ya. Yeah. Ya.
Kira-kira apakah mereka itu orang-orang seperti itu? Dia sudah tergolong orang yang memang menolak sunnah seperti seperti orang yang tidak, sebab dia memang menghindari sunnah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyikapi orang-orang tersebut, apalagi mereka ini memang termasuk atau keluar dari? Baik. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kita mendapati dalam realita kehidupan kita ada saja ya orang-orang, baik itu orang yang kita kenal atau tidak kita kenal, bukan kerabat ataupun kerabat ya, yang tidak respect ya, yang tidak suka dengan apa yang kita amalkan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan sudah ada contohnya kan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kan banyak ya, ini kan kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang menjadi penentang, ada seperti itu dan itu terus berulang. Artinya sikapnya itu sama dari dulu sampai sekarang, sikapnya sama, hanya pelakunya yang berbeda. Nah itu tentu ada macam-macam sebab. Kalau sebabnya gengsi, itu sama dengan sebabnya ya, para kufar Quraisy dahulu, kerabat, di antara kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi? Di antaranya itu apa? Gengsi. Masa mau disamakan dengan budak? Ya. Ya. Itu gengsi. Ya. Maka kalau seperti itu ya bisa kufur itu. Kalau gengsi itu. Ya. Masa saya ini kan yang coba lihat orang, hanya orang-orang di pasar saja ini yang pelihara janggut, yang ini orang di pasar. Masa saya ini selalu kesana kemari pakai dasi mau ikut mereka? Ini gengsi kan? Hati-hati. Ya. Itu bisa keluar dari Islam waliyahillah. Ya. 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 Namun yang seperti ini terus didakwahi, disampaikan kepada mereka. Ya. Tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka adalah kerabat kita, doakan. Jangan mengabaikan masalah doa. Ya, jangan mengabaikan masalah doa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ya, termasuk doa yang makbul itu adalah kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Sebutkan namanya dalam doa kita. Ya. Kalau kita mendoakan supaya dia dapat petunjuk, ya dia kokoh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sepengetahuan dia, ada malaikat di atas kita mengatakan, amin walaka mithluhu. Ya. Semoga Allah perkenankan dan doa yang sama juga untukmu. Ya. Kita mendoakan saudara kita kebaikan, itu sama dengan kita mendoakan kebaikan untuk diri kita. Ya. Ada saudara kita yang belum menikah, doakan supaya dia menikah tanpa sepengetahuan dia. Tapi baik-baik istri antum dapat dengar. Kalau istri antum dapat dengar lah, pasti ya apa ini doa ini. Karena doa itu kan mantul ke kita juga. Ya. Paham ya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benci dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena itu adalah sunnah Nabi, bukan. Tapi karena apa? Karena sikap daripada orang-orang yang mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ini adalah orang-orang yang menjadi pintu keburukan bagi orang lain. Waliyadzubillah. Ya itu banyak kita dapati. Ya, termasuk yang dilakukan oleh para teroris itu. Mereka pakai pakaian, ya, pakai cadar, ada yang berjanggut, ya, misalnya anak singkrang. Tapi pemikiran mereka pemikiran yang sesat, pemikiran yang batil. Ya, sehingga mereka melakukan keributan. Mereka mudah dalam mengkafirkan. Ya. Ya. Merusak. Akhirnya orang benci dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benci dengan syariat Islam. Karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Ya.
Ada pula yang ya skopnya lebih kecil, ya. Mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanggut, ya. Wanitanya bercadar, celananya di atas mata kaki, rajin hadir ke masjid. Tapi ketemu dengan tetangga, ketemu dengan orang di jalan, tidak pernah senyum. Masyarakat awam, orang awam, yang mereka lihat apa? Yang mereka nilai dari kita, dari seorang itu apa? Sikap, perilaku, akhlak, adab. Itu yang pertama kali mereka lihat. Bukan mereka melihat bagaimana akidahnya, bagaimana ini. Tidak, yang pertama kali mereka lihat itu apa? Sikap kita, adab kita. Dan tidak sedikit saya dengar, ya, ucapan-ucapan, bo danggu panjang jabo adabu. Ya kan? Dan cuma panjangkan janggut saya tapi tidak punya adab. Kenapa bisa ada ucapan seperti itu? Nah, ini perlu kita untuk introspeksi, lihat apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, kadang perbuatan sebagian orang itu juga berdampak kepada yang lainnya. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah sebutkan, semakin seseorang itu mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia semakin rahim, semakin sayang, semakin ramah, semakin beradab pada orang-orang di sekitarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta kepada orang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta kepada orang kafir, kafir zimmi. Dengan adab beliau justru mereka memilih Islam. Dan tidak sedikit dari orang-orang musyrikun dahulu, orang-orang Quraisy dahulu yang masuk Islam karena melihat akhlaknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang jujur, masya Allah, para sahabat adalah orang-orang yang jujur, yang amanah. Jujur, amanah itu bagian dari akhlak. Ya. Kalau perilaku, ya, dalam berinteraksi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, tersenyum yang kau di hadapan saudaramu, ya, berpahala sedekah. Ini kok tahu sunnah, menampakkan sunnah, bertemu dengan saudara sesama muslim cemberut. Bahkan ada yang ketika disenyumi buang muka. Nah, ajaib kan, terus mengaku paling nyunnah. Nah, ini kan subhanallah, ya. Itu kira-kira kalau kita mendapati ada di antara kerabat kita, ya, dia ini yang kalian pelajari ini begini-begini, ya, boleh jadi dia termakan syubhat media. Dia melihat, oh ini, coba lihat ini yang bikin bom, ini teroris apa segala macam, dia termakan dengan itu, ya. Maka terus, ya, berdakwah, terus sampaikan, ya, yang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, ya. Dan perhatikan, ya, perilaku kita, sikap kita kepada kerabat kita, orang-orang terdekat kita, itu semua akan mematahkan semua apa yang ada dalam benak mereka, ya. Sama dengan ucapan orang-orang, wah ini kalau sudah ngaji ini, so tidak tahu dia bersosialisasi, so tidak tahu bermasyarakat, ya, taunya itu cuma berkurung dalam rumah saja, baik itu ikhwannya ataupun akhwatnya, ya. Patahkan itu dengan cara apa? Dakwah, turun ke masyarakat, ya. Kan tidak semua yang dilakukan oleh masyarakat itu bid'ah, ya kan? Tidak semua yang dilakukan oleh masyarakat itu maksiat, ya kan? Ya. Kan ada kegiatan desa misalnya, ada kerja bakti misalnya, ada apa misalnya, ya tampillah kita yang paling depan. Ada duka misalnya, tampil kita ke situ. Kalau sudah dalam proses-proses yang tidak sesuai dengan sunnah, mundur. Ya. Paham, ya? Ya. Nah, taib. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup. Taib. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.